Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kertasku. Kali ini kita ingin membuat pesawat bumerang yang sangat unik sekali dan mungkin belum pernah kalian bikin di rumah. Oke, terus pantengin channel ini agar kalian bisa membuatnya di rumah. Oke, mari kita bikin pesawatnya. Pertama kita lipat dulu ya, jadi dua bagian seperti ini. Oke, yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk dukung channel ini agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten. Terus kita lipat seperti segitiga seperti ini. Untuk sisi yang satunya juga ya. Oke, setelah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita lipat ke belakang. Maka sudah terbentuk seperti ini ya. Jadi langkah selanjutnya kita lipat lagi, lipat keluar satu. Sisi yang satunya juga ya. Mudah banget membuatnya. Kalau kalian lihat sampai selesai pasti bisa. Oke, sudah terbentuk seperti ini ya. Sekarang kita lipat ujung ini ke sini. Oke, setelah kita lipat, sekarang ujung ini kita lipat ke sini ya. Ya, ini. Setelah itu kita lipat begini. Wow, mudah sekali ya cara membuatnya. Pasti kalian bisa di rumah semua. Setelah itu kita lipat ke belakang. Kita lipat lagi untuk seperti ini. Oke, setelah terbentuk seperti ini kita lipat bagian atas. Kita lipat ke atas seperti ini. Sisi yang satunya juga ya. Wah, mudah sekali cara membuatnya. Pasti kalian bisa di rumah membuat. Oke, origami pesawat bumerang yang unik dan bisa terbang. Keren sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu dukung ya. Oke.